Kita kembali ke kabar lainnya, pemirsa. Ketua Majelis Syura Partai Umat, Amin Rais, menemui pengasuh Ponpes Al-Mukmin, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di Ponpes Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Amin Rais mengaku bersilaturahmi mengenang saat muda bersama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di pergerakan mahasiswa. Jadi saya kira begitu, dan waktu itu saya mau pertemuan antara Amin Rais dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini berlangsung hangat. Amin disambut di Aula Pondok dan keduanya juga terlibat diskusi mengenang masa-masa muda mereka. Dalam diskusi, Ustadz Abu Bakar kembali menegaskan pentingnya manusia tunduk pada hukum Allah karena hanya dengan hukum Allah lah manusia akan bisa diatur. Sebagai ulama, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hanya bisa menasehati siapapun pemimpinnya untuk tunduk pada hukum Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Sementara Amin Rais dalam sambutannya mengaku bahwa sangat berharap juga bahwa pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir nanti bisa dilaksanakan oleh para pemimpin terpilih. Jadi saya kira begitu, dan waktu itu saya mau untuk langsung. Mas, kosong. Udah.